Andi Arief, politikus Demokrat, mengomentari foto baliho Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang membawa nasi goreng. Ia memamerkan foto baliho tersebut di akun Twitter pribadinya @andiarief_. Foto baliho Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut terlihat mengenakan batik sambil membantu sang istri yang sedang membuat nasi goreng. Dilansir tribunnews.com, sempat viral foto SBY yang memakai sweater warna kuning dan sedang memegang nasi goreng. Di sebelahnya pun ada meja dan juga kompor yang diduga digunakan untuk membuat nasi goreng tersebut. Belum diketahui di mana lokasi foto tersebut diambil. Namun, di postingan Andi Arief itu, ia menuliskan cuitan soal ekonomi yang sulit. Diinformasikan kembali foto baliho SBY mengenakan batik senada dengan sang istri tersebut sempat juga hangat diperbincangkan. Belum diketahui apa maksud dari cuitan Andi Arief tersebut. Sebelumnya diinformasikan bahwa nasi goreng dan SBY memang sudah akrab. Kala itu, di tahun 2017, SBY pernah menjamu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Saat itu, SBY menjamu Prabowo dan para tamu dengan sajian nasi goreng. Dikutip dari Warta Kota, Partai Demokrat menyebut pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai diplomasi nasi goreng untuk menggambarkan hangatnya pertemuan antar kedua tokoh itu. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!